Amerika Serikat mendapatkan tekanan bertubi-tubi karena membantu Israel. Bahkan hingga saat ini pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Irak dan Suriah telah diserang hingga 140 kali. Terbaru 5 roket Iran juga menghantam pangkalan militer dan ladang minyak pendudukan Amerika Serikat di Suriah. Dilansir dari Al-Mayadeen pada Senin 22 April 2024, hal itu telah dikonfirmasi melalui sebuah laporan Pentagon beberapa waktu lalu. Menurut laporan tersebut, pasukan pendudukan Amerika Serikat di Suriah dan pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Irak diserang sebanyak 140 kali. Wakil juru bicara Pentagon mengatakan, 57 serangan menghantam pasukan Amerika Serikat di Irak dan 83 serangan lainnya menyerang pasukan Amerika Serikat di Suriah. Pasalnya serangan itu diluncurkan Irak sejak tanggal 17 Oktober 2023 lalu sebagai upaya perlawanan regional. Melalui ratusan serangan tersebut, Irak berupaya menekan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan genosida di Gaza. Diketahui sebelumnya, 5 roket Irak kembali diluncurkan ke posisi pasukan Amerika Serikat di Suriah pada Minggu 21 April 2024. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran. Pangkalan militer dan ladang minyak Amerika Serikat dilaporkan meledak imbas serangan tersebut.